baru jam 10 lebih, tapi perut udah lapar banget. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Taimut pastinya di channel Kia Family. Ya, udah 11 lagi nih puasa. Tapi baru jam 10 kok Taimut udah lapar ya teman-teman. Nah, biar enggak kerasa puasanya, Taimut mau ngabuburit mau tiup balon vulkadot. Mau tahu keseruannya seperti apa? Sebelumnya minta balon vulkadotnya dong. Huh? Makasih nih teman-teman. Ada dua balon vulkadot yang lucu, ada warna merah sama pink. Taimut tiup dulu ya. Kita tiup balon merah. Five minutes later. Aduh, capek juga nih teman-teman. Ah, dikit lagi deh. Oke, kayaknya cukup deh. Tempat ikat dulu ya. Balon pertama. Wow. Sekarang kita lanjut balon kedua ya. Udah beres deh. Oke, balon kedua juga udah siap nih. Wah, Teh Imut udah punya dua balon vulkadot, teman-teman. Wow. Tapi kok Teh Imut jadi ngantuk ya? Padahal cuma tiup dua balon vulkadot. Ya udah deh, balonnya Teh Imut simpan dulu. Ah, Teh Imut mau tiduran dulu kayaknya enak nih biar enggak kerasa lapernya. Tidur bawa makanan. Ketika Mut mau minta, kasih aja. Hah? Yummy. Oh, kok Kak Mutnya tidur sih? Mana hamil jumbo lagi? Aneh bisa hamil jumbo, perasaan kemarin Kak Mut belum hamil. Mana besar banget lagi hamilnya. Amut, Kamut bangun, Kamut bangun. Ih, kok susah banget. Ah, ada balon. Aku kerjain aja kagetin pakai balon. Siapa tahu nanti Kamutnya bangun. Makanya aku bangunin, aku juga kaget ya Teh Imut perutnya besar gini. Aduh Ian, kok perut Teh Imut kenceng banget ya, kayak mau lahiran. Hah, mau lahiran? Terus Ian, gimana tuh? Aduh mulus juga nih Win. Teman-teman ada apa ya sama perut Teh Imut? Kok perut Teh Imut jadi sebesar ini? Aduh. Yaudah deh Win, aduh mulus juga nih, kayaknya harus dikeluarin. Aduh, oh no. Gimana? Linda bantuin Teh Imut aja ya. Ya udah ya Teh Imut. Ayo Teh Imut sedikit lagi, ayo terus. Ayo terus Teh Imut sedikit lagi. Ah lega. Lagian apa Win? Coba lihat tahu kata Teh Imut. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis.